Oke, teman-teman. So, di video kita kali ini kita akan main GPO lagi. Dan ya, akhirnya gue udah mendapatkan Dragon Claw beserta semua skill ya, kamu bisa lihat. Semua skillnya udah gue unlock ya. Ini perjuangannya luar biasa, teman-teman. Ya, enggak sih, sebenarnya gampang sih. Yang pertama kalian lakukan, kalian harus pergi ke Dokkan Island dulu, teman-teman. Ya, ini gue langsung kasih tahu aja caranya untuk dapetin Dragon Claw, teman-teman. Ya, pertama kalian pergi ke Dokkan Island, di mana itu kalau nggak salah arah NE kalau nggak salah. Kita coba aja. Ah, disisit. Nah, bener ya, teman-teman. Dari tempatnya yang desert nih, dari tempat desert arahnya ke NE lurus terus aja, nanti kalian ketemu. Oke, kita langsung aja ke sana. Ini gue skip aja, teman-teman ya. Gue skip ke sana atau ya nggak gue skip. Dan nih kalau kalian mau ikutin silakan, teman-teman ya. Gue cuma kesini doang, langsung ke sana. Oke. Oke, sudah sampai. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau kalian udah sampai ke Dokkan Island, emang tempatnya jauh banget. Tempatnya jauh banget, kalian langsung aja beli dulu, jangan lupa ya, beli dulu biar kalian bisa balik lagi ke sini, karena kalian akan bakal sering balik ke sini, teman-teman ya. Sering balik ke sini. Jadi kalian beli dulu sama si Bomi nih, beli lock postnya. Kalau udah ya udah kalian naik aja. Naik ke situ tuh ada tangganya. Kalian bisa langsung naik ke situ tuh, teman-teman ya. Nah, ke sini nih. Gimana kalian ngomong sama dia nih? Si Frail, dan kalian akan mendapatkan Dragon Claw gratis, Pak. Gak perlu apa-apa. Gue gak tau ada requirement-nya gak ya. Gue lupa ada requirement apa gak. Gak ada sih, kayaknya sih kalian bisa langsung ambil aja sih. Tapi untuk belajar skillnya kan biasanya kan kalian tinggal ngomong sama dia terus kalian beli gitu kan. Kalau di sini gak bisa, Pak. Dimana kalian, ini makanya tadi gue bilang agak perjuangan nih. Kenapa? Karena untuk ngebuka skillnya itu kalian mesti minimal banget nih. Sebenernya gak minimal sih, kalian harus menang Battle Royale, anjing. Mau solo, duo, squad, nggak peduli. Yang penting kalian menang Battle Royale, kalian kebuka satu skill. Jadi kalian hitungnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalian butuh 7 kali menang Battle Royale ya, solo, duo, ataupun squad, untuk mendapatkan semua skillnya Dragon Claw, teman-teman ya. Kalau kalian mau gampang Battle Royale sama teman-teman, duo aja teman-teman ya. Kalian dapat satu Devil Fruit yang udah OP gitu, misalkan Yami atau misalkan Magu, itu udah guaranteed menang sih kalau menurut gua ya. Kecuali musuhnya juga punya gitu. Kalau musuhnya juga punya ya udah tinggal kalian jagoan mana gitu ya. Oke, kalian ngomong sama dia, dan kalau udah semua skillnya ya, dia akan ngasih ke kalian satu senjata, Pak. Senjata epic, teman-teman ya, itu adalah ini. Frail Pipe, teman-teman ya. Ini senjatanya lumayan OP banget. Kalau kalian udah main Battle Royale, kalian tahu ini senjata OP banget. Damage-nya sakit banget gitu kan. Udah gitu kombonya enak banget gitu, teman-teman. Dan dia tuh bisa disatuin kalau misalkan kalian punya Devil Fruit-nya, itu adalah merah-merah Nomi, teman-teman. Sama Dragon Claw. Kalau kalian Dragon Claw tapi kalian pakai merah-merah, kalian akan mendapatkan Dragon Claw Stance, teman-teman ya. Dimana dia ya ini nih, dia pakai merah-merahnya nih, teman-teman ya. Gua enggak tahu sih apakah kalau gua nggak pakai merah-merah ada Dragon Claw Stance, gua kurang tahu. Tapi yang pasti kalau kalian udah pakai merah-merah ya, semua serangan kalian ini ngeburn, Pak. Sama dengan pipa. Jadi semua pipa kalian ngeburn ya. Contohnya gue pakai yang skill yang E nih, Pipe Rush tuh. Ada apinya gitu, cuy. Zut. Tuh berapi-api gitu, dan itu ngeburn, teman-teman ya. Sama ini gitu, misalkan Dragon Fist ngeburn nih. Tuh, boom, ngeburn. Kalau misalkan kalian nggak pakai merah-merah, dia nggak ada api-apinya, Pak. Jadi gue menyarankan kalian kalau kalian mau main ini, kalian pakai merah-merah Nomi, teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke showcase ya, teman-teman ya. Let's go. Oke, teman-teman. Jadi kita langsung aja, teman-teman ya. Kita langsung ke showcase ya Dragon Claw, teman-teman ya. Berarti kalau pakai haki jadi kayak gitu tuh. Oke, kita langsung aja ke skill yang pertama yang tadi kalian udah lihat sebenarnya, Dragon Fist, teman-teman. By the way, bentar, status dulu. Gue dari kemarin lupa gitu kan status. Status gue, strength gue 629. Ini mau gue mentokin nanti. Lalu stamina 250 cukup. Defense 350 cukup karena gue pakai aksesoris segala macam, jadi 1300 dari gue udah cukup. Devil Fruit 100. Kenapa? Karena ya biar gue bisa dari NKNT udah itu doang sih. Sebenarnya gue gak tau penting apa enggak sih. Gue gak tau apakah Dragon Claw kalau misalkan merahnya itu merahnya Devil Fruitnya gede, itu dia damage-nya bertambah apa enggak, karena dia punya yang Dragon Claw Stance ini ya. Kayaknya enggak sih, kalau menurut gue enggak sih kayaknya sih. Paling Devil Fruit merah ini dipakai cuma buat ya buat tambahan burn doang kayaknya sih gitu ya. Lalu ada Sword Mastery 65, karena ya gue cuma pengen ngebuka semua skillnya doang. Karena sumpah, Pak, Dragon Claw sakit banget. Ini Dragon Claw 100, Mastery 100 ya. Emang karena untuk ngebuka ini terakhir harus 100, teman-teman ya. Kenapa gue naikin semua ke strength? Karena gila, Pak, damage-nya gak ada obat, Pak. Sakit banget, kan bisa lihat gak sih ini M1-nya nih. M1-nya, teman-teman ya. Tuh, bisa lihat berapa tuh. Gila gak sih? Berapa tuh?
62 pak, 62 loh M1-nya loh, gila gak sih? 62 M1-nya teman-teman ya, gokil anjir. Itu pun gue belum pakai Dragon Claw Stance, dimana kalau gue pakai itu, wah damage-nya nambah pak. Oke, kita ke skill pertama dulu, yaitu adalah Dragon Fist. Boom, 89 damage-nya pak ya, gila. Dan dia ngeburn ya tuh, ngeburn teman-teman ya, ngeburn tuh. Kalau si Wase cuma 40-an gitu kan, kalau gue damage-nya bisa sampai segitu pak. 62 gila pukulan gue, anjir sakit banget cok. Gokil nih, strength segini udah paling bagus sih. Mentokin aja pak kalau kalian bener-bener pengen PvP ya. Mentokin aja, gak ada obat hanya satu hit segitu nih. Satu combo nih. Lihat, gila. Lihat gak sih, begitu doang. Itu padahal gak full combo loh. Gak full combo segitu anjir. Coba block, coba block. Coba block. Kita coba Dragon Fist apakah ngerusak ngerusak block apa enggak ya. Dragon. Oke, ngerusak block. Ngerusak block anjir, gokil pak. Oke, kita langsung ke skill selanjutnya, Dragon Breath. Di mana ini? Ya ini literally inilah magma eruption teman-teman ya. Percis banget magma eruption kayak gitu, mirip banget. Tapi ya damage-nya segitu, kalian bisa lihat tadi barusan. Gila sakit banget anjir. Sakit banget ya deh. Tembus nih. Tembus. Tembus blok, hancur bloknya langsung teman-teman ya. Anjir. Dragon Breath seperti yang gue bilang tadi damage-nya berapa? Kayaknya hampir 100 lebih deh. Kita lihat ya. Pertama 40, yang kedua 80. Ya 100 lebih teman-teman ya. Gila sakit banget anjir. Dan itu tadi kayaknya tembus juga tuh, tembus blok tuh. Oke. Kita langsung ke skill selanjutnya, Dragon Claw Stance teman-teman ya. Ini ya kayak begitu doang, tapi itu bisa di up teman-teman kalau kalian pakai Dragon Claw Stance teman-teman ya. Di mana nih? Gua coba langsung ya. Dragon Claw Stance. Wow, gila tangan gua berapi-api. Dan kalau gua pukul dia, tetap 62 dan dia ngeburn. Pukulan gua ngeburn, Pak. Gila enggak sih? Itu yang tadi gue bilang ya teman-teman, yang merah-merah mempengaruhi si Dragon Claw Stance. Dimana kalau kalian mukul, itu kalian jadi ngeburn anjir. Gila sakit banget, parah banget pak. Buset, ini gak ada obat nih anjir. Oke, langsung ke skill selanjutnya, Dragon Rush teman-teman. Dimana ini ya, ya begini. Ya maju ke depan. Bam, gila sakit. Berapa itu? 200? 200 itu. Sakit banget anjir. Sakit, gila sakit banget anjir. Penasaran gue berapa tadi tuh. Itu sakit parah sih Dragon Rush-nya anjir, gak ada obat pak. Pakai ini buat combo. Buat combo enak banget pak. Apalagi ntar kalian combo sama pipanya nih ya. Beuh gila. Kita coba lagi. Kita pakai Dragon Claw Stance. Langsung Dragon Rush. 5. Yang ininya 2. Iya pak, 200 anjir. Oh 100, 121. Ya lumayan lah, sakit banget tuh 121 anjir. Oke, kita langsung ke skill selanjutnya, itu adalah Reverse Dragon. Dimana ini counter teman-teman ya. Siap-siap serang, oke? Siap-siap serang, kita langsung aja pakai Reverse Dragon. Gak lambat. Udah sini. Ulang lagi. Sabar. Gua isiin dulu. Isi haki dulu, haki. Haki, Dragon Claw Stance. Oke. Reverse, belum pak. Reverse, gas. Wajir, berapa tuh damage-nya anjir? Gila, setiap damage-nya 100 anjir. Damage-nya gokil nih, Dragon Breath. 100 ini. Boom, 98. Gila sakit banget kalau pakai Dragon Claw Stance, guys. Sumpah ini skill OP parah anjir. Kalau ini jadi berapa tuh? 5. Ini 121 tadi ya. 121 ya. Alright. Nah, ini skill terakhirnya, skill ulti Dragon Skull Crusher. Di mana ya? Ini adalah ultimate paling gak ada obat gitu kan. Gila enggak sih? Anjir, gede berapa, cok? 200, cok. 260 anjing, gila. Gila sakit banget. Dang, sakit. Itu parah banget sih. Itu damage sakit banget, guys. Cuman sayangnya dia cuma bisa ke satu orang doang, teman-teman ya. Ya namanya juga cutscene kayak gitu, anjir. Dia cuma bisa ke satu orang doang, tapi udah GG sih menurut gua sih. Dragon Claw Stance. Dragon Stance. Dragon Slash. Gila tuh Dragon Slash juga sakit, anjir. Terus kalian combo lagi sama Dragon Fist nih, combo-nya kayak gimana ya? Combo-nya mungkin ke atas Dragon Rush, terus Dragon Breath, terus Dragon Fist mungkin ya. Kita coba combo pakai ini. Eh, by the way, ini dulu deh. Pipa sambil nungguin cooldown ini kan. Ini pipa teman-teman ya. Di mana pipa ya skill-nya gampang sih. Dudududud gitu doang. Ya itu sekarang itu. Yang kedua itu kalian itu bisa buat combo. Imagine, sabar dulu, cok. Yang 5 beatdown itu buat kalian combo extension. Jadi kalau misalkan kalian naikin ke atas, nah itu imagine ya, kayak gitulah pokoknya. Gagal anjir, itu sebenarnya gue bisa di udara tadi kalau misalkan dia nggak ngeblok anjir. Ya kayak gitulah. Ya buat combo extension. Damage-nya sih ya sakit sebenarnya sih. Kalian bisa lihat tuh. Padahal lihat status sword gue itu cuman 65, Pak. Tapi mukul segitu anjir, lihat enggak sih? 13 loh.
Ini kalau misalkan kalian mentok, mukulnya bisa sama kayak Kraken Sword, Pak. 50-an, Pak. Sakit banget. Makanya di Battle Royale ini senjata salah satu senjata favorit sih kalau menurut gue ya. Oke, sekarang kita akan coba PvP ke tempat yang luas dong. Mana tempat luas? Sini, 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 sini. Kita coba PvP. Ya, ini sama nih. Dia juga dia pakai si Wase juga pakai Dragon Claw juga dan dia pakai pipa. Enggak tahu Devil Fruit-nya apaan. Devil Fruit apa Wase? Light ya kayaknya ya. Kayaknya dia bukan api deh. Eh, api juga dia merah kayaknya. Soalnya lu ngeburn gua tadi. Sini, Cok. Woi, sini, Cok. Woi. Woi. Merah iya, merah kan. Yaudah, ayo sekarang kita coba PvP, teman-teman ya. Kita coba PvP melawan Wase ini sama-sama Dragon Claw, sama-sama merah dan sama-sama pakai Frail Pipe juga nih. Jadi, ini kembar nih. Kita langsung aja coba, teman-teman ya. Igzo. Gas. Buset dah. Kena lu. Oh my god, dia pakai merah-merah anjing. Kena. Anjing gak kena Dragon Priest. Kena. Wah, digagalin ulti gua, imagine. Dragon Breath. Wah, gak kena. Kena. Oh, gua yang kena, imagine. Waduh, anjir. Dragon Breath. Wah, anjing. Kena lo, mati. Kena. Dragon Breath. Wah. Aduh, anjing. Pasa deh, kalah deh. Oh shit, dia ente, cok. Dia ente. Wah, anjing sakit, cok. Anjing sakit, cok. Wah, anjing, goblok, kena. Kena. Mampus. Anjing di ultiku masak. Anjing. Itu sakit banget anjing. Jeez, that's hurt bro. That's hurt bro. Kena lagi. Iya. Aduh gak kena cok. Aduh sini lagi. Kena. Sama gak tuh anjing. Wah kacung. Kacung. Pakai dulu pakai. Oke. Langsung aja. Dulu. Ayo lu. Ayo lu. Kena. Wah kacung. Kena lu. Dadadadadadadad. Anjing gue belum mati maksud. Anjing gue belum mati cok. Sama-sama mau mati anjing. Aduh anjing. Sini lu woy. Kena. Kena meninggal. Kena. Waduh anjing. Gua enggak pakai observe dari tadi lu anjir. Habis ini juga habis anjir. Mati. Kena. Kemana Anda? Aduh anjing. Mati Wase, mati lu anjing. Menang, Dek. Masa menang, Dek. No mana, gue masih banyak mana gue. Lu mana ini lu berarti mana manajemen lu? Gue masih menang. Ya itu dia teman-teman Dragon Claw, gila enak banget gak sih? Kombonya luar biasa, cok. Gila ini the best, sakit banget pak. Status gue, lu tau gak menang kenapa gue sih? Strength gue 629, cok. Tau gak? Strength gue 629. Dia gak terima.
strength gue 629. Ini sakit banget nyerang lo anjir. Gila. So ya, itu ya teman-teman untuk video kita kali ini. Gue sangat recommended kalian sih kalau mau pakai, kalau kalian mau berubah ya dari Devil Fruit. Kayak gue dari pakai Devil Fruit sekarang gue pakai gini aja karena gila pak ini the best banget pak buat PvP, enak banget anjir sumpah. Apa ini skill yang Dragon Rush ini? Sakit banget anjir. Udah gitu Dragon Rush udah tadi gue nggak berhasil multi dia nih anjing. Multi juga loh. Pecah pala kau 100. Ini berapa nih? 200 anjir, damage-nya 300 lebih anjir, itu sakit banget loh. Man. So ya, itu dia untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang nonton dari sampai akhir. Like jangan suka. Dislike kalau enggak suka, subscribe jangan mau. Enggak usah apa, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Ciao.